gugur. Musim gugur, musim itu semi. Tuh, pada tiduran, pada berpiknik-piknik ria. Bareng keluarga, bareng teman, bareng pacaran. Ciwangi lelet. Luas banget. Pasti akan bingung nih mau kemana ya. Luas dan ramai banget. Sayang banget. Sudah pada berubah jadi daun hijau. Ini seharusnya sih kayaknya kalau musimnya pas sakura dia akan full dengan sakura. It's so relaxing. Ngapain gak sedih? Cuacanya panas banget. Berangin. Bibirnya gak musim dingin, gak musim panas. Bibirnya sama-sama gak enak. Ini kalau di kalender Google Images keluarnya hamparan jembatan dengan sungai hijau dengan background bunga sakura. Tapi sekarang jadi kayak di taman UGM. Asli biasa banget, maksudnya tuh nggak ada istimewanya kalau apalagi siang-siang terik gini. Ya, apa yang ngopo li semi. Rencananya hari ini kita mau cari tempat lain. Pengennya sih spending sampai sore di sini, menikmati sampai agak-agak matahari berwarna kuning, matahari di samping. Tapi kalau keadaannya, kalau keadaan kayak gini nih, no problem, it's fine. No, okay. Yeah. Kalau pemandangannya kayak gini nih, jadinya kita cari tempat lain aja. Ke apa namanya? Semacam apa? Kuta apa? Sushi Inari. Sushi Inari, jadi kayak kit-kit yang merah-merah gitu. Ya guys, yuk lanjut lagi. See you in the sky. Jadi sebenarnya pemandangannya bagus banget sih. Kalau pohonnya ada kalau daunnya masih bunga-bunganya berwarna merah. Atau agak-agak sore lah ini kalau siang-siang sini kayaknya emang lebih tenang. Oke, kita menuju ke stasiun. Kita masuk namanya di sebelah sini. Kemudian tadi menyusuri sampai sini. Nah, untuk ke tempat kita setelah ini itu ada di sebelah sini. Tapi dari sini tak bisa langsung ke sini. Karena kita harus muter ke sini dan ke sini lagi. Wow. Aturan yang sering ada, jadi gak boleh motret. Itu indikatornya profesional, dia pakai reflektor dan model. Yes. No button を押してください。チャージが完了しました。お取り忘れにご注意ください。お取り忘れに。